Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya lagi Q di Ilhami. Baiklah, tajuk untuk saya kongsikan pada anda hari ini ialah cara untuk anda kenal pelanggan melalui analisa data. Sebelum tu, saya nak tanya pada anda, berapa jauh anda kenal pelanggan? Ataupun anda kenal ke pelanggan syarikat anda? Mungkin ada yang tertanya-tanya apa tu analisa pelanggan. Okey, analisa pelanggan ini merupakan satu kegiatan oleh syarikat ataupun organisasi untuk kaji data transaksi ataupun data pelanggan bagi mengenal pasti keperluan mereka dan karakteristik mereka. Okey, jadi cara yang pertama adalah dengan kita mengelompokkan ataupun kumpulkan pelanggan mengikut ciri yang serupa. Apa yang dimaksudkan dengan ciri? Okey, ciri ni saya bagi contohlah ya. Yang mudahnya, okey, mungkin ada pelanggan anda yang memakai cermin mata dan tidak memakai cermin mata. Maka kita kelompokkan satu kumpulan yang memakai cermin mata dan satu lagi kumpulan yang tidak memakai cermin mata. Contoh yang lainnya adalah ada anda punya pelanggan yang suka membeli semasa promosi dan ada juga pelanggan anda yang suka membeli time bukan promosi pun dia masih membeli lagi lah. Maksudnya macam tu. Okey, jadi setiap pelanggan ada pelbagai-bagai karakteristik mereka yang tersendiri. Maka kita boleh buat cara yang pertama ni adalah kelompokkan mereka lah. Okey, mungkin ada juga ini adalah kelompok orang usianya muda. Okey, mungkin 20 hingga 30 tahun. Kelompok 40 hingga 50 tahun. Jadi apa karakteristik pelanggan anda? Bila kita dah tahu kelompok-kelompok yang mempunyai ciri yang serupa ini, kita boleh aplikasikan teknik pemasaran ataupun kita boleh fokuskan pemasaran kita mengikut kumpulan-kumpulan yang tertentu. Cara yang kedua adalah dengan kita kerap bercakap dengan pelanggan. Okey, macam biasalah kalau dekat syarikat kan ada customer service. Orang yang bekerja di customer service ni banyak bercakap dengan pelanggan dan mereka mesti dah tahu dah perangai-perangai pelanggan, apa yang mereka puas hati, apa yang mereka tak puas hati, apa permasalahan mereka. Okey, dengan kita kerap bercakap dengan pelanggan, kita dapat feedback daripada mereka. Kalau anda pernah call customer service, contohnya Shopee ataupun bank ataupun mana-mana lagi service, mereka kebanyakannya ada menyatakan pada kita, okey, rakaman ini direkodkan ataupun rakaman ini dirakamkan bagi tujuan penambahbaikan. Okey, jadi mereka sendiri ingin improve ataupun mereka nak menambah baik servis mereka terhadap pelanggan. Okey, sebab itulah kita kena kerap dengan pelanggan so that kita boleh cari opportunity yang mana kita tahu dekat mana kekurangan kita untuk ditambah baik. Yang ketiga adalah melakukan survey. Okey, survey ni sebenarnya dia sama je macam yang kedua tadi tu untuk kita kerap bercakap dengan pelanggan. Okey, cumanya bila kita call ni, kita agak tak fokus untuk catat ataupun tak sempat untuk catat feedback pelanggan dan tak ada masa untuk dengar recording semula. Jadi, dengan melakukan survey ni, ia lebih mudah untuk dapatkan feedback dari pelanggan. Contoh survey seperti Monkey Survey, Google Form dan macam-macam platform lagi lah yang boleh anda gunakan. Sebab dengan survey-survey yang macam ni, anda dapat result yang cepat lah. Dengan mereka isi sahaja, anda boleh dapat nampak graf, okay? Yang manakah mereka tak puas hati, kenapa mereka tak puas hati. Baik, ada setengah orang juga yang tak suka jawab survey, okay? Apa yang boleh anda buat untuk tarik mereka jawab survey adalah dengan memberikan hadiah ataupun cabutan bertuah lah. Contohnya, kalau Amina jawab survey sekian, pada hujung bulan ni kita akan masukkan Amina ke dalam cabutan bertuah. Cumanya dia kena screenshot lah proof yang dia dah jawab survey tu. Jadi, bila kita dapat perhatian customer untuk jawab feedback, lagi banyak feedback kita dapat, lagi banyaklah maklumat untuk kita tahu sama ada produk kita ni berkualiti ataupun tidak. Okey, yang terakhir adalah melakukan advance analysis. Saya bagi contoh tiga. Okey, yang pertama adalah analisa sentimen. Sentimen ini membawa maksud kepada emosi. Jadi, analisa sentimen ini memberi ataupun membantu anda untuk mengenal pasti emosi pelanggan melalui kata-kata mereka. Contohnya seperti platform Twitter. Okey, kalau Twitter ni biasalah kita tahu dia macam untuk tempat luahkan perasaan. Okey, antara orang-orang di Twitter ini berkemungkinan adalah salah satu pelanggan kita. Jadi, mereka boleh cakap baik atau buruk tentang company kita. Jadi, kita boleh analisa melalui kata-kata mereka. Okey, yang kedua adalah RFM analysis. RFM analysis ni untuk kita kaji mereka punya keaktifan,
ke kerapan membeli dan jumlah mereka membelanjakan terhadap syarikat kita supaya kita dapat tahu yang manakah pelanggan yang berkualiti terhadap syarikat. Yang ketiga adalah market basket analysis. Jadi market basket analysis ini adalah untuk memudahkan anda mencari combo yang sesuai mengikut kemahuan pelanggan. Okey, itu sahaja perkongsian saya untuk cara kita kenal pelanggan melalui analisa data. Semakin anda kenal pelanggan anda, semakin anda tahu karakteristik ataupun behavior mereka. Dan semakin anda tahu feedback daripada mereka, anda akan dapat opportunity untuk tahu kekurangan dan juga boleh menambah baik terhadap kekurangan tersebut. Oleh itu, syarikat anda boleh berkembang dengan lebih baik lagi. Jika anda suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, share dan turn on notification untuk video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi!